الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى منافع في علوم في دارين أمين المبحث الثاني في الإيمان والملائكة ويشتمل على ثلاث مسائل Pembahasan yang kedua tentang iman dengan malaikat dan meliputinya atas tiga masalah. Soalan mal malaikatu, apa itu malaikat? Jawaban, hum ajsamun latifatun makhlukatun min nurin. Mereka adalah ajsamun, adalah jisim-jisim. Bentuk-bentuk latifatun yang halus, lembutnya, halus, lembut maksudnya yang halus. Makhlukatun min nurin, yang tercipta dari cahaya. Jadi malaikat itu adalah jisim yang halus. Jadi malaikat itu jisimnya, jismun, ajsam, latifatun, jisim yang halus, makhlukatun, yang tercipta min nurin, dari nur. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. La ya'kuluna wa la yashrabuna, mereka tidak makan dan mereka tidak minum. Jadi malaikat itu enggak makan, malaikat itu enggak minum. Wa hum 'ibadun mukramuna, dan mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallaha, mereka tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Jadi malaikat itu adalah jismun, ya, ajsamun, jisim-jisim, bentuk-bentuk yang latifatun, halus. Latifah itu halus. Jadi malaikat itu jisim, jisim yang halus, berjisim yang halus. Makhlukatun, tercipta min nurin, dari cahaya. Kalau manusia kan ciptanya dari tanah, ya. Kalau malaikat tercipta dari cahaya. Dia enggak makan, enggak minum. Jadi malaikat enggak makan, enggak minum. Beda manusia. Kalau manusia makan, manusia minum. Jadi malaikat ngapain aja? Malaikat zikir, yang senang zikir, sholat, yang senang sholat, puasa, yang senang puasa, baca Quran, senang baca Quran. Ibadahnya macam-macam tuh, masing-masing mereka ibadah terus. Wahum ibadun mukramuna, malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan Allah. La ya'sunallaha, mereka enggak maksiat. Jadi mereka itu nurut aja, disuruh begini nurut, disuruh begitu nurut. Makanya orang yang nurut itu lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat enggak diciptakan nafsu. Kalau manusia diciptakan nafsu, maka ketika nurut, manusia itu tinggi, lebih tinggi daripada malaikat. Nah, kita berusaha untuk nurut. Dan udah dibilangin begitu lagi, dan begitu lagi. Gunakan akal kita. Gunakan kecerdasan kita, kesadaran kita. Jangan membuat orang tua kita pegel, jangan membuat guru kita pegel.
Jangan. Hadiahkan kepada guru, kepada orang tua kita sesuatu yang membuat beliau jadi senyum. Orang tua kita, guru kita enggak minta duit sama kita. Bukan duit yang beliau minta, bukan. Kesenangan hati udah cukup. Buat wajahnya berbinar senang melihat kita, sikapnya melihat kita senang, itu aja. Udah kasih duit ngelawan mulu, buat apaan duitnya? Ya. Orang tua dikasih duit mulu sama orang sama anaknya, tapi orang anaknya akhlaknya jelek, buat apaan begitu? Bukan itu yang disenangi. Nah, malaikat begitu, selalu taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak maksiat. Nah, hendaknya kita berusaha untuk itu. Biar apa? Ya, biar lebih tinggi daripada malaikat. Gampang aja kita turut, umpama disuruh ini, disuruh itu, jangan kita lawan. Besok begitu lagi, jangan. Riyadhahin diri kita. Terus latih, paksakan. Insyaallah nanti kalau udah biasa nurut, nanti keturunan kita bakal nurut-nurut. Bawaan kita bakal nurut begitu. Kitanya pun begitu insyaallah. Di rumah gampang nanti diaturnya, diurusnya. Soalan hal yaral basyarul malaikata. Soal lagi, pertanyaan, apakah manusia dapat melihat malaikat? Jawaban, la yaral basyaru ghairul anbiya'i al malaikata idza kanu ala suwarihim al asliyati. Li'annahum ajsamun latifatun kama annahum la yarawnal hawa'a ma'a kauni jisman mali'an lil fadaili kauni latifan. La yaral basyaru, manusia tidak dapat melihat ghairul anbiya'i selain nabi, al malaikata, akan malaikat. Jadi manusia enggak bisa ngelihat malaikat. Ya, manusia enggak bisa ngelihat malaikat. Kecuali para nabi. Jadi kalau nabi bisa ngelihat malaikat, manusia enggak bisa ngelihat malaikat. Idza kanu ala suwarihim, apabila mereka malaikat atas bentuk-bentuk mereka. Al asliyati, yang asli. Jadi bentuk malaikat asli manusia enggak bisa lihat. Berarti kalau bukan asli, dia nyaruhin jadi seorang pemuda. Ya. Umpama dia nyaruh menjadi seorang pemuda, menjadi seorang manusia, manusia bisa ngelihat. Ya. Nyaruh jadi seorang pemuda tampan, nyaruh jadi seorang pemudi cantik, ya. Nyaruh jadi orang tua, nyaruh jadi tukang minta-minta, nyaruh kayak orang gila. Nah, itu bisa lihat. Tapi kalau yang asli enggak bisa lihat. Maka oleh karena itu kita berhusnuzon kepada siapa aja. Li'annahum ajsamun latifatun, karena bahwasannya malaikat itu adalah, ya, jisim-jisim, bentuk-bentuk yang lembut, latifah, yang halus, ya. Jadi malaikat itu latifah, halus. Kama annahum, sebagaimana bahwasannya mereka, la yarawnal hawa'a, bahwasannya mereka enggak bisa ngelihat hawa, udara. Ya, kita ini manusia enggak bisa ngelihat udara. Enggak bisa lihat udara.
Bisa enggak kita ngeliat udara? Enggak bisa. Tapi dia ada berasa dingin. Tapi kita enggak lihat, bisa lihat udara. Ma'a kauni jisman serta bahwa serta keadaan udara itu adalah jisman, jisim, bentuk. Mali'an yang memenuhi lil fada'i bagi ruangan. Jadi memenuhi ruangan. Li kaunihi latifan karena keadaannya halus. Karena keadaannya halus. Jadi enggak bisa dilihat. Padahal penuh. Wa amma idza tashaqqalu bi suratin bi surati jismin kasifin kal insani fayarawnahum. Dan adapun idza tashaqqalu, apabila mereka itu ya menjelma, ya, katakanlah menjelma berbentuk ya bi surati jismin dengan bentuk jisim, ya, suatu rupa ya, suatu jisim kasifin yang tebal, yang ya yang tebal, yang tebal. Kal insani seperti manusia, fayaraunahum maka mereka dapat melihatnya. Tapi malaikat enggak begitu. Wa ru'yatul anbiya ilahum ala suwarihim al asniyati khususiyatun khussu bi'a litalaqil masaili diniyati. Wa ru'yatul anbiya'i dan melihat para nabi lahum bagi mereka malaikat ala suwarihim atas rupa-rupa mereka ala asliyati yang asli. Jadi nabi dapat melihat rupa malaikat yang asli itu khususiyatun, khususiyat untuk para nabi. Khussu biha mereka, para nabi dikhususkan biha dengannya, dengan melihat para malaikat bentuknya yang asli. Supaya apa? Litalakil masaili diniyati, karena supaya untuk menerima masalah-masalah keagamaan. Wal ahkami syar'iyati, dan hukum-hukum syariat. Wala yastaghrabu wujudu ajsamin bainana la nara'a bil aini. Wala yastaghrabu, dan tidak dianggap aneh wujudu ajsamin, ya, akan adanya jisim bentuk bainana yang ada di antara kita, la naro'a yang kita enggak bisa lihat dia, bil ain dengan mata. Wa fil mu'tadi, dan pada yang ya biasa, ma yuqarribu, sesuatu yang mendekatkan zalika demikian itu lil lizni bagi pikiran. Wa yarfa'u anhu anhul aina, dan dapat mengangkat daripadanya ain. Ain di sini maksudnya tutupan. Ya, al-ghita wasatr. Tutupan yang ada di hatinya. Fa imma amma mana kasiran minal ajsamil hayati wa ghairil hayati la yudrikuha al-basaru. Maka sesungguhnya amma mana yang di depan kita kasiran banyak minal ajsamil hayati daripada jisim-jisim yang hidup, wakil ayati dan yang mati, yang tidak hidup, la yudruku hal basaru, yang tidak didapati oleh pandangan mata, banyak enggak bisa dilihat oleh mata, tapi sesungguhnya dia berjisim. Tapi mata kita enggak bisa lihat, banyak di situ, di sini. Walau lan nazaratu lazunnana lazun lazunanna annaha laysa laha aynun wala asarun. Walau lan nazaratu, dan jikalaulah tidak ada ya nazara mikroskop ya, la zonanna nisaya kita menyangka, menduga kuat anha bahwasanya laysa laha aynun wala asarun, tidak ada baginya ya zat dan juga bekasan, enggak ada ya. Tapi karena ya bisa dilihat, ini ada mikroskop yang kita bisa dilihat. Kama lastagrabu ikhtisasul ba'di bi ibsari asya'a la tudrikuha sa'irul absari. Kama sebagaimana la yastagrabu, tidak dianggap aneh ikhtisasul ba'di, pengkhususan sebagian bi ibsari asya'a, dengan dapat melihat
segala sesuatu, la tudrikuha sa'irul absari, yang tidak didapati oleh sekalian mata-mata. Fa inna fi ikhtilafil absari, karena sesungguhnya pada berbeda-beda penglihatan, fi kuwatil idraki, pada kekuatan idrak, mengetahui, mendapati, mengetahui maksudnya. Wadah bidan lemahnya, lemahnya itu adalah ibratan li'ulil absar, sebagai ibrah li'ulil absar, sebagai ibrah pelajaran bagi orang-orang yang absar, yang mempunyai mata penglihatan, mata hatinya. Jadi malaikat itu enggak bisa dilihat oleh manusia. Soalan, ma wazaiful malaikati, apa itu kerjaan tugas-tugas malaikat? Jawaban, minal malaikati rusulun, daripada malaikat itu mempunyai rusul-rusul. Bainul maula subhanahu wa ta'ala, mempunyai utusan-utusan di antara Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baina ambiyai wa rusuli, dan di antara para nabi dan rasulnya. Ka Jibril alaihissalam, seperti malaikat Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Wa minhum, di antaranya mereka malaikat ada namanya hafazatun alal ibadi, malaikat para penjaga atas hamba-hamba Allah. Wa minhum, dan di antara mereka man yaktubu a'malal ibadi min khairin aw syarrin, ada orang yang menulis amal-amal hamba daripada kebaikan atau keburukan. Ya, ada malaikat yang nulis amal-amal hamba, ya. Ada malaikat yang jagain hamba-hamba, ya. Wa minhum, dan ada lagi malaikat muwakkaluna bil jannati wa na'imiha, yang diperwakilkan dengan surga dan nikmat surga. Wa minhum muwakkaluna bin nari wa azabiha, dan di antara mereka ada yang diwakilkan dengan neraka dan azab neraka. Wa minhum hamalatul arsy, dan di antara mereka ada yang namanya hamalatul arsy. Ya. Malaikat pemanggul arsy. Wa minhum qa'imun nabi salihul ibadi, dan di antara mereka ada malaikat yang berdiri, ya, dengan hamba-hamba yang soleh. Jadi malaikat ada tuh yang diri bersama hamba-hamba yang soleh, bisalihul ibad, dengan hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau begitu malaikat senang sama hamba yang soleh. Jadi hamba yang soleh itu bisa ditemani sama malaikat. Jadi oleh karenanya jangan kita berburuk sangka sama hamba yang soleh. Jangan. Cintain, sukain. Wa manafi'ihim, dan manfaat mereka ila ghairi zalika, hingga lain demikian, mimma umiru bihi, dari apa yang mereka itu diperintahkan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-mabahatsus tsalits.